Halo semua, hari ini aku mau buat bakwan jagung yang simple dan gampang ya. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya seperti ini. Di sini aku sudah serut jagungnya ya. Aku tadi memakai 2 buah jagung dan ini jagungnya sudah aku serut. Dan aku menggunakan daun bawang yang sudah aku iris halus. Lalu di sini aku juga menggunakan tepung terigu. Di sini aku menggunakan sebanyak 300 gram dan tepung tapioka sebanyak 150 gram dan juga 1 butir telur. Dan aku menggunakan bumbu halus seperti ini. Di sini aku ada bawang putih bubuk. Aku di sini menggunakan bawang putih bubuk, merica, penyedap rasa, masako rasa ayam, dan garam serta gula pasir. Oke guys, ini semua bahan-bahannya untuk aku membuat bakwan jagung. Ya guys ya, seperti ini. Oke, untuk pertama-tama aku udah siapkan wadah dan sendok nasi ya, seperti ini. Ini aku masukkan jagung serutnya semua. Aku masukkan daun bawang. Oke, jagung dan daun bawang sudah kita masukkan. Sekarang aku masukkan tepung terigunya. Tepung sagu atau tapioka. Lalu di sini aku masukin masako, garam, gula pasir, merica bubuk, dan bawang putih bubuk ya. Aku pakai bawang putih powder ya, seperti ini. Aduk jadi satu, kita ratakan dulu. Oke, kalau sudah rata, aku memasukkan telur. Di sini aku menggunakan 1 butir telur, aku kocok terlebih dahulu. Lalu aku masukkan ke dalam adonan. Aduk sampai rata. Oh ya guys, tadi aku terlupa, aku tidak taruh air ya. Nah, di sini aku udah siapkan air. Airnya bebas, terserah. Pokoknya sesuai selera ya, adonannya mau cair atau agak sedikit kental. Aku taruh air, aku aduk-aduk lagi. Masukkan lagi air. Sepertinya masih kurang, aku tambahkan lagi sedikit air. Nanti jangan lupa dicek rasanya ya, takutnya kurang garam atau kurang penyedap.
Oke, ini sepertinya sudah siap. Seperti ini guys, adonannya. Ya, tinggal kita goreng ya. Oke, aku mau siapkan penggorengannya dulu ya. Oke guys, di sini aku sudah siapkan penggorengan dan aku sudah isi dengan minyak sayur dan dengan api kecil ya. Ini sepertinya minyaknya sudah panas. Sudah boleh kita masukkan adonan bakwan jagungnya ya. Kita goreng dengan api kecil ya, jangan terlalu besar karena nanti bisa cepat hangus bakwannya. Kita masak sampai dia kecoklatan baru kita balik ya. Oke, sekarang kita balik bakwannya ya. Karena dia sudah mengambang. Oke, jangan lupa dibulak-balik ya, takutnya nanti hangus. Oke guys, sepertinya sudah mulai coklat ya. Sudah boleh diangkat. Ini aku angkat dulu. Mohon maaf, lampunya pada nyalain. Seperti ini kita keringkan dulu ya, jangan sebanyak minyak. Oke, jangan lupa dibalik.
satu kali masak lagi. Oke guys, selesai sudah bakwan jagung ala aku seperti ini ya. Ini enggak angus ya, ini warnanya ini coklat begitu. Aku lebih suka yang emang agak kecoklatan biar supaya garing. Seperti ini. Oke guys, jangan lupa praktek di rumah yang tadi aku sudah kasih tahu caranya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. See you next time. Sampai ketemu di video berikutnya. Coba ya. Crunchy guys. Ini makan dengan cabai rawit, enak banget. Oke, see you, bye bye.